Assalamualaikum. Saya minta maaf kerana entah apa yang saya picit tadi. Apa yang kita rakamkan tadi telah terputus. Tapi tak apa. Rezeki masing-masing. Apa yang anda lihat tadi kan sebenarnya bila saya menyanyikan, saya merakam lagu Warga Biru saya tadi. Saya tak nak nyanyi lagi lah. Pasal apa tadi saya dah nyanyi Warga Biru. Jadi tak apalah, nanti kita boleh sambung. Tak ada rezeki, terputus. Saya tak tahu kenapa, apa yang saya salah picit tadi. Tak mengapa, nanti saya nak cakapkan apa yang saya akan masakkan pada hari ini kan. Saya sediakan mi tiaw dan mi kuning. Okay, resipi saya pada hari ini adalah Mi seafood black pepper berempah. Okay, banyak-banyak minta maaf. Saya harap awak kembali lagi. Sebab tadi tak tahu apa yang gatalnya saya punya tangan tadi, saya terpicit jadi terputus. Tapi tak apa, kita sebelum saya masak seperti biasa, awak tak payah dah pergi Singapore Expo kan. Ada yang saya minta maaf eh, Walid Syida Umar is in the house, tadi terputus. Siapa yang tadi melihat saya punya live telecast yang saya nyanyikan lagu Warga Biru tidak dapat dirakamkan, tak kisah. Tetapi saya akan teruskan juga. Saya harap saya tak buat kesilapan lagi. Ini adalah bumbu-bumbunya untuk saya masak mi. Saya ada banyak ni ya. Dah siap bumbu-bumbunya. Okey. Saya pun ada kejap eh, saya ambil. Ini dia yang penting-penting ini, ini dia. Seafood semua banyak ni. Sudah ada di sini. Nanti saya masak. Okeylah, saya gantikan tadi dengan kesalnya saya kan. Saya telah terdelete. Saya sudah terdelete. Jadi kepada yang setia. Oh, putus-putus. Gurga Yati kata terputus-putus. Tapi sabarlah, mungkin dia punya reception is not so good. Okay, siapa yang tadi dapat menonton saya secara live, saya nyanyi saya punya lagu Warga Biru, itu rezeki awak lah. Saya dapat minta maaf, saya kita punya legenda Jad Ali, saya terputus. Sekarang saya gantikan dengan lagu saya juga. Lagu ini adalah lagu saya juga. Kita rancakkan sikit. Mungkin lagu tu lampau slow lah pembukaan saya kan. Kita nyanyi lagu ini eh. Lagu saya juga. Okay. Memang saya suka lalunya kan. Kalau saya buat-buat macam gini ni, sebelum saya masak, saya akan berkaraoke bersama you all. Okay lah, saya gantikan dengan lagu saya yang rancak. Kasih saya love, kasih saya like. Kalau awak suka, sudi. Itu dia. Kita rancakkan lagi. Ha, itu dah aku rancak saya. Kalau nak tunggu saya masak, nantikanlah sampai. Kita sambung nyanyi dulu lah. Sabar, pasti saya masak. Terang bulan di angkasa menghiasi malam. Bintang-bintang berkelipan di langit yang biru. Teringat aku kepadamu kekasih hati. Kau di sana, ku di sini ternanti-nanti. Entah mengapa aku gelisah merinduimu, bila adanya dapat bersinar. Jangan biarkan ku ternanti-nanti. Datanglah kasih, datang segera kepadaku. Bukan main lagi saya kan, bergaya. Ha? Apa sempat buat karaoke pada aku saya ni, pak kicin saya. Untung kan? Siapa yang menonton ni bukan nanti tengok saya masak, dapat resepi saya, terhibur lagi. Okey, kita suka-suka dia, kita tengok happy-happy, saya buat kelas. Okey, sekarang saya belum masak ni, ada yang nak refresh lagu,
single kali saya akan cuba. Harapkan my EGT ni tak picit-picit yang salah button macam tadi terpikir kan. Mina Taufik kata salah marker. Entah mengapa aku gelisah merinduimu bila agaknya dapat bersuara. Jangan biarkan ku ternanti-nanti, datanglah kasih, datang segera kepadaku. Menghiasi malam, bintang-bintang berkelipan di langit yang biru. Teringat aku kepadamu, kekasih hati. Kau di sana, ku di sini. Nanti-nanti kau di sana, ku di sini. Bernanti-nanti kau di sana, ku di sini. Bernanti-nanti. Okey, saya tunggu ramai yang masuk. Baru saya start memasak. Okey. Syidah cakap apa ni? Dia kata ni hari suara sama dalam CD lah. Power macam sepedas. Naughty. Okey. Seperti saya kata, saya tunggu ramai masuk. Baru saya buat live. Saya buat, saya pergi memasak. Saya saja-saja suka-suka untuk hiburkan awak semua kan yang sudi bersama saya tu. Saya ni buat rakaman live tayukar bukan selalu eh. Jadi, untung awak lah kan. Saya nak nyanyi lagu ini. Tunggu sejam eh. Lagu favorite saya. Kalau yang bosan dengan saya tu boleh get out. Boleh get out. Kalau yang sudi, tunggu. Okey, jom kita nyanyi dulu. Saya tunggu ramai yang masuk, nanti baru saya start saya punya live memasak. Kalau nak tahu apa yang saya akan masakkan, nantikan bersama saya. Okey, lagu favorite saya biasa saya akan nyanyikan daripada legenda Titik Puspa. Alright. Sing along with me. Ni pada aku ni saya. Kelakar kan? Inikah kawan tak siapa aku? Mina gadis dari dusun di gunung, jauh aku berjalan menurun minyak, hanya ingin menjenguk indahnya. Awak, dia penyanyi lagging. Saya tak punya lagu ni. Perangai pula benda ni. Lagu apa aku nak nyanyi ni eh? Aduh, dodoi. Tak apa. Jangan marah. Okeylah, kita ambil lagu yang simple. Lepas ni saya rasa saya nak masak. Okey, kalau dah bersedia semua. Sekejap eh, saya masak. Saya tengok lagu apa. Saya nak lagu relax-relax. Pasal waktu petang ni. Mana dia Tommy Jovi? Tommy J. Pisa. Jawab eh? Tommy J. Pisa. Lagu siapa ni? Lagu ni saya tahu ke?
Bentar ya. Kita nyanyi lagu inilah, saya cuba. Kita nyanyi lagu Black Dog Bone. Sebab tadi kita punya legenda Jad ada bersama kita. Saya cuba. Kalau saya salah, saya akan tutup. Ya Allah, si Frida ni sanggup. Dia kata nak tengok Vivid masak dulu baru pergi expo. Saya masak saya simple je. Mana lagu ni eh? Tak sukalah. Sebentar, Wak. Mana lagu dia? Satu lagu ni, lepas tu saya akan masak. Saya tunggu ramai lah dulu masuk saya punya ni. Baru saya masak. Mana pula cari, tak jumpa. Kalau tak cari, jumpa. Okey, saya dah jumpa. Saya akan nyanyi lagu ni eh. Alawak lagu lama. Sekejap lagi saya masak sekejap aja. Pik, kipas ke sini, Pik. Panas. Okey, kita nyanyi lagu yang santai-santai. Rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi para seri wajahmu. Mengapa mendusta seribu kata? Mengapa membisu seribu bahasa? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan, rindu usahkan, malu kerana asmara. Risau engkau di, risau aku. Mama cinta sampai rindu hatiku, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untuk dibadan. Saya janji lepas ni saya akan mulakan masak saya. Lepas ni saya masak. Mengapa mendusta seribu kata? Mengapa membisu seribu bahasa? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapat mencapai rembulan. Rindu katakan, rindu usahkan, malu kerana asmara. Risau engkau di, risau aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untung dibadan.
Rindu. 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 Okeylah, yang sudah rindu dengan saya tu, saya mulakan masak saya sekarang. Sekarang saya mulakan masak. Okey, jom ke dapur saya. Alright. Entah ya, saya off dulu. Jom kita masak sekarang. Okey? Kita masak. Yang seperti janji saya janjikan tadi, saya akan masak resepi saya. Okey, ini sekarang saya akan masak. Okey. Yang sudi menanti, terima kasih kerana saya tahu penantian ini satu penyiksaan. Biar saya baca komen-komen yang laser sekejap lah kan. Saya rasa banyak laser ni. Siapa ni? Patutlah tak ada orang masuk meminang. Asyik nyanyi kat dapur. Hawa betul tu kakak saya Suhani. Saya sudah duda 10 kali lah. Okey, tak apa. Jangan marah, saya bergurau aja. Okey, sekarang saya mula masak. Okey, saya mula masak. Siti Aisyah kata, alah aku nak masak, banyak-banyak pula orang masuk. Dia kata, Assalamualaikum Uncle Vivid. Waalaikumsalam. Okey, yang sudi bersama saya mulakan masak saya. Saya akan panaskan minyak. Saya akan mulakan dengan ini. Saya akan, awak nampak eh? Jelas eh? Saya akan panaskan minyak. Bismillah. Saya panaskan api dulu. Saya panaskan kuali. Panaskan minyak pula. Okey. Okey, biasalah betul lah panaskan minyak. Kita tuangkan minyak ni. Okey, letak minyak dalam kuali. Lepas tu, kita tunggu dia panas. Sebentar. Awak dengar tak saya punya cakap? Kalau awak dengar, awak kasih tahu. Clear tak nampak gambarnya? Tunggu panas sekejap eh. Seperti saya, seperti biasa, saya suka pakai ini yang dah berkeladak. Saya punya ni, bukan berkeladak, maksudnya kayu ni, sudip kayu ni memang saya minat. Okay, kan biar dia panas. Saya akan masak resepi saya. Kalau siapa yang nak tahu resepi saya, ia adalah resepi mi, apa tu? Mi seafood black pepper berempah. Okay? Okay, Jamie Jamila kata clear. Alright, very good. Okay. Ini very interesting kan? Ini yang waktu-waktunya awak apa tunggukan masakan saya kan? Sebenarnya tadi saya meripik, meraban, saya menyanyi tu. Itu tak apa. Okay, anyway. Ni saya nak cakap, ini adalah seafood, terpulang terserah pada masing-masing nak letak apa. Tapi di sini saya ada sotong, saya ada crab meat, saya ada prawn punya ni, saya ada kupang, saya ada fish ball. Apa yang saya buat, saya akan, setelah minyak panas, saya tak akan tumiskan dia punya bumbu dulu. Saya akan masukkan sotong ni, saya akan goreng dulu. Alright, dengar jelas saya, Alhamdulillah. Frida kata, dengar jelas, okay. Nampak eh? Okey, saya minyak dah panas. Okey, saya akan masukkan ini. Bahan-bahan yang untuk saya goreng, sotong. Takut meletup je, Wak. Bismillah. Itu dia. Saya masuk semua. Semua kita masukkan. Kecilkan api sikit. Okey, kita gorengkan sotong. Saya pakai sotong apa tau awak? Saya pakai tadi saya pergi beli anak sotong kereta kecil-kecil, saya potong-potong. Saya suka. Ha tu. Dah bau siput dia. Ini yang kita hendak eh. Kita masak ni. Kita goreng dia punya siput-siput semua dulu. Jadi kita dapat dia punya stok lah. Pada saya kita dapat ni dah bau siput ni. Dah naik. Sotong ni sekejap dah masak. Okey, benda ni pun dah masak sebenarnya. Yang ada tak payah-payah lama. Okey, sekarang kita dah masukkan ini. Dah panas ni. Sekejap. Kita masukkan bumbu. Ini adalah bumbu dah saya. Tak ada rahsia pun awak kalau awak nak tahu. Ini bumbu yang hitam ni. Lada hitam kasar-kasar. Saya memang suruh saya punya pantu bibit tumbukkan saya kasar-kasar. Kita ada lada hitam. Kita ada bawang putih. Kita ada halia. Dan kita ada bawang besar. Saya tumbuk sekali. Kita saya akan masukkan. Ini bumbu dia. Di dalam ni.
Ni saya buat sikit dulu kan. Saya tak buat banyak. Petang nanti kalau saya punya family dah datang, saya akan masak lagi. Ni kita tumis. Ni bumbu dah jadi hitam, semua dah masuk dalam sini. Dah berbau pun awak. Nampak ya, awak nampak kan? Kalau tak nampak cakap. Masak dia senang aja. Tengok sotong dia dah masak, seafood dia dah masak. Jadi bila dia saya dah masak dulu, ya Allah. Setelah tu kan, saya masukkan ini dia stok ikan. Stok ikan saya masukkan. Awak nampak kan, Mak? Okay, good. Eliza kata nampak. Okay, ini kita pakai paste. Ini paste udang . Ini paste udang. Saya akan masukkan sekali. Okay. Saya tak letak banyak sebab saya ni nak tunjuk aja. Pasal apa, petang nanti saya akan masak banyak. Saya buat sikit aja. Pasal tadi saya dah janji dengan you all. Siapa yang sudi yang apa tu, walaupun tak ramai, saya tahu mungkin sekarang ramai yang tengah sibuk kan. Tak apalah, saya dah janji saya nak masak tadi, saya nak buat live kalika, saya terpaksa tunaikan. Saya teruskan juga. Okey, tengok tu, dia punya paste semua dah masuk sini. Bau dia dah naik. Okey. So sekarang saya masukkan ini, saya ada sawi tau. Saya ada sawi dan tauge. Saya tak masukkan sawi dulu. Saya masukkan batang sawi. Sebab dia keraskan. Saya masukkan dulu. Saya ambil sikit daripada ni. Awak nanti petang saya nak masak banyak. Pasal saya punya family, adik-adik saya datang, anak saya semua datang. Biasalah diorang minta ini. Okey, kita masukkan batang sawi. Nampak ? Nampak dia macam kering, jadi saya masukkan air sikit. Itu dia. Kita masukkan air, kita sudahlah. Ada lagi bahan-bahan saya nak masukkan ni. Woi. Saya rasa dia punya seafood. Okey, kita ada siapa ni? Okey, Freda Johari kata kalau pakai stok lain boleh. Boleh. Kalau tak nak pakai stok ikan, awak boleh pakai stok stok ayam. Hari ni saya pakai stok ikan. Saya masukkan, sekarang saya masukkan oyster sauce. Okey, sedikit oyster sauce. Senanglah awak masak dia. Sekarang saya godak. Dia ada sebati oyster sauce tu. Sedapnya. Saya masukkan fish sauce. Okey. Saya dah letak lada hitam. Tapi kenapa tanya masukkan kenapa dah lada hitam, saya akan masukkan lada putih lagi. Saya nak saya nak combination. Saya nak rasa pedas lagi sikit. Saya akan masukkan lada putih. Saya masukkan semua. Senang aje lawak. Tak susah. Tengok tu, dia sudah. Kita masukkan air lagi sikit. Nasi dia basah. Itu dia. Sekarang saya nak masukkan apa ? Kita payahlah, nak masuk gini sudahlah. Ini terpulanglah pada masing-masing kan. Sebut perasa, yang tak nak masuk tak apa, saya masukkan sikit. Saya masukkan garam sikit aja, pasal apa tadi dah banyak ini. Dah banyak stok. Dah, senangkan awak. Awak nampak tak dia pekat?
Pekat tak awak? Nampak tak? Ah, seafood semua. Okay. Siapa ni cakap ni? Oh, kakak saya cakap masak pau-pau basah-basah. Yelah. Eliza kata tak nampak tengok, sempat tengok dari awal. Tak apa. Sebab nanti kan saya upload. Okey dah. Sekarang kita dah masukkan ini kan. Dia dah basah gini. Kita masukkan mi. Senang saja awak. Bibi. Ha. Nanti saya post eh. Saya dah masak nanti. Saya masak mi kuning. Campur. Mi tiaw. Kalau awak tak ada mi kuning, awak nak makan. Bik ambilkan chili sauce bik. Sikit. Tu baik-baik hati-hati. Situ ada chili sauce tak? Ke depan kan tu. Ini dia saya dah masak. Tengok tu. Ah, yang ada minta basah-basah, saya dah basah-basahkan. Kedepankan. Awak nampak tak? Tu dia. Minyak. Nampak eh? Okey, sekarang pengarisan saya masukkan chili sauce sedikit. Oi, basah-basah awak. Kita sudah masak ni kita. Yang ada orang kata kenapa ni masak seafood lepas tu apa tu masak black pepper apa campur macam-macam. Kalau itulah style saya. Kalau rasa kering kan, terserah eh. Kalau nak kering, kering. Nak basah, basah bibi. Gula sikit. Sekarang kita dah boleh masuk kan. Tauge. Senang aja, awak dah siap pun. Tauge dan ini. Sawi. Bi, nanti cili hijau tu, jeruknya tu dibuka. Saya masuk gula sikit. Sudah pun awak, ini dia. Ini masakan saya. Mi, seafood, black pepper, berempah. Apa ni? Lapar lagi? Awak tengok tu. Ini dia. Sudah. Kita buat basah-basah sikit. Aduh, ya Allah. Saya dah tunaikan janji saya kan. Saya kata saya tak masak. Yang ada feedback dengan saya. Dia kata, Abang Vivi kenapa dah lama tak buat live telecast masak. Dah gitu saya buat live telecast, orang tu tak ada pula. Tapi bukan salah dia lah. Pasal saya pun tak buat nak. Saya buat last minute. Saya tak buat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kamsia Sari kata dia nak guna, dia nak tukar pasta. Ikut suka hati awak lah. Yang pentingnya bumbunya, kan? Bismillah. Sangat terasa. Okey, semua dah cukup rasanya. Hai, Ibi. Sedap aku. Alhamdulillah, selesai. Nanti saya upload lah. Ini dia. Mi, seafood, black pepper. Awak potong dia kenyal-kenyal awak. Sekejap eh, saya tunjukkan awak. Saya tadi terlupa nak beli daun bawang. Sepatutnya atas ni nanti kan ditaburkan dengan daun bawang. Awak sebenarnya selain sayur-sayur ni, awak nak masukkan cendawan ke apa, itu terpulang ikut suka hati.
okey. Seafood apa awak nak masuk, isi ketam ke udang ke, terpulang. Yang pentingnya bumbunya ikut kreatif masing-masing. Betul tak Chef Rita? Chef Rita ni yang sedang menonton ni, dia ni chef hebat. Tapi saya tak kisahlah. Dia dengan cara dia, saya dengan cara saya masak. Okey, ni resipi saya. Ambil tisu sikit. Ah, sudah pun masak. Apa awak Apa ni? Macam kau sedih sedap. Apa? Aku nak bikin. Aku tengok bibi nak rasa. Ah, saya punya food tester kat sini. Nah. Okey tak? Saya punya food tester. Saya punya chef. Okey. Bibi cakap sedap. Jawab, Bi. Mantap. Sedap. Bi, kuat lagi. Sedap. Okey, awak semua. Ini dia. Kita makan dengan cili jeruk. Cili jeruk. Nanti saya post, Kalau awak suka nak ada daun bawang kan, janganlah tak daun sup, daun bawang. Suka hati awak lah kalau awak nak tabur. Kalau awak tak suka cili jeruk, awak letaklah apa tu, sambal tumis. Tengok tu. Nampak tak, ini dia sudah siap. Bibik saya cakap sedap. Ini dia. Nampak tak? Dia sebab apa black pepper dia nampak merah-merah? Sebab tadi saya letak rempahnya kan, rempah udang, paste udang. Dan saya letak cili sos sikit. Saya ada dua versi. Yang lain, yang lepas tu dulu saya buat mie tetel daging black pepper. Yang itu tak ada udang paste. So saya teringat hari ni saya nak masak seafood pula. Pasal itu hari saya dah buat macam itu. Saya kasih pada adik-beradik saya. Diorang minat sangat. Diorang suka. Jadi petang ni diorang kata suruh buat mie daging tetel black pepper. Saya dah masak. Saya dah siapkan. Jadi nanti petang saya ada dua versi. Siapa yang suka nak seafood, saya akan masakkan seafood. Nanti lepas asar saya punya keluarga, adik-beradik akan berkumpul lah. Biasa pasal kita ada buat perbincangan untuk anak saudara saya yang insyaAllah akan bertunang dan bernikah lah. Jadi semua ada tempat house lah. Jadi nanti saya ada buat dua versi ni. Jadi saya buat seafood ni. Ini adalah saya punya mie seafood black pepper berempah. Okay. Yang dulu saya post tu mie daging tetel black pepper. So nari siapa yang nak ini, saya akan masakkan. Sebab tu bahannya semua saya sudah siapkan. Awak saya ni suka masak, murah hati. Kalau untuk keluarga saya lah kan, memanglah diorang tu kadang-kadang anak saudara saya tu manja dengan saya kan. Manja sangat. Nanti kalau nak datang rumah saya je, nanti dia cakap, pakcik, dia kata, what are you cooking? Can you cook this, cook that? Macam-macam awak. Tapi kan, dalam malas lah saya nak cakap. Anak saya ni semua lucu, semua sayang, semua cute. Jadi itulah kalau kita ada gathering kat rumah saya, kadang-kadang kita buat pelang. Yang ini bawa ini, yang ini bawa itu. Jadi macam sekali-sekali tu kita ada gathering macam petang ni, inilah saya masakkan. Ini resipi saya. Nanti saya akan uploadkan dia punya gambar-gambar, semua apa-apa, bahan-bahan dia. Kalau nak cuba tu cuba. Tapi pembantu saya kata enak, keluarga saya kata enak. Kalau saya masak, ibu kata yang paling penting sekali bila ibu kata sedap. Itu dia. Orang lain kata tak sedap, saya tak heran. Kalau janji ibu saya yang kata sedap. Kalau ibu dah kata sedap, maknanya tu ibu dah compliment, dia dah kasih cap jempol. Sebab dia chef besar saya. Bukan orang luar. Bukan chef besar luar. Chef besar saya adalah ibu saya. Okey, saya tak sempat nak baca awak punya message ni semua. Terima kasih kerana sudi bersama Live Talika bersama Vivid Syafiq. Yang terlepas pandang tu, harapkan awak dapat, bila saya upload nanti insyaAllah, awak dapat tengok semula saya punya menceceh, saya punya celoteh, yang saya punya nonsense tu. Okay, siapa yang suka, yang tak suka tu boleh get out. Okay, tak paksa pun okay, jadi itu saja. Terima kasih bersama dengan saya. Alright, Lily kata thank you Vic for
the recipe. Cuba, yang sudi cuba, cuba. Kalau tak nak cuba, tak apa. Okay? I love you so much. Nanti saya uploadkan gambar-gambar ni, eh? Okay. Enjoy your weekend, okay? Enjoy your weekend. Sesiapa dengan keluarga tu, enjoy your weekend. Yang kerja tu, happy working. I love you so much. Saya minta ribuan maaf jika ada membuat kesilapan tadi. Bye. Love you.